kasusnya itu, saya baru dapat laporan nih bahwa ternyata Ayu Tinting itu sekarang melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum, yaitu biasanya ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu dia tidak mau ada mediasi. Keren. Ini baru namanya pede gitu dong, gitu. Saya suka sekali seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Terus maju. Saya akan dukung kamu, Ayu, ya. Jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen, ya. Perjuangan seorang ibu itu dia bukan hanya semata-mata ya saya melahirkan, tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini, mempertahankan nama baik dia untuk kedepannya, bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia. Nanti mungkin lambat laun siapa namanya Bilqis itu kan besar, dia pasti bertanya, kalau sampai dia hanya diam saja, pasti dia bertanya, kok ibu saya tidak membela saya padahal dibully habis-habisan. Nah, kalau dia beraction sekarang, artinya itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya. Bukan cuma Ayu Tinting, tapi kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa. Artinya mereka kompak dalam menjaga nama baiknya. Oke, semangat terus Ayu. Saya dukung dan saya ada di belakang kamu. Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis, saya pasti bantu Anda. Ya, semangat. Itu dia bukan hanya semata-mata ya. Hai, bagaimana perkembangan laporan Ayu Tinting ke Polda Metro Jaya tentang kasusnya itu? Saya baru dapat laporan nih bahwa ternyata Ayu Tinting itu sekarang melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum, yaitu biasanya ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu dia tidak mau ada mediasi. Keren. Ini baru namanya pede gitu dong, gitu. Saya suka sekali seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Terus maju. Saya akan dukung kamu, Ayu, ya. Jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen, ya. Perjuangan seorang ibu itu dia bukan hanya semata-mata ya saya melahirkan, tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini, mempertahankan nama baik dia untuk kedepannya, bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia. Nanti mungkin lambat laun siapa namanya Bilqis itu kan besar, dia pasti bertanya, kalau sampai dia hanya diam saja, pasti dia bertanya, kok ibu saya tidak membela saya padahal dibully habis-habisan. Nah, kalau dia beraction sekarang, artinya itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya. Bukan cuma Ayu Tinting, tapi kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa. Artinya mereka kompak dalam menjaga nama baiknya. Oke, semangat terus Ayu. Saya dukung dan saya ada di belakang kamu. Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis, saya pasti bantu Anda. Ya, semangat. Nah, perkembangan laporan Ayu Tinting ke Polda Metro Jaya tentang kasusnya itu, saya baru dapat laporan nih bahwa ternyata Ayu Tinting itu sekarang melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum, yaitu biasanya ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu dia tidak mau ada mediasi. Keren. Ini baru namanya pede gitu dong, gitu. Saya suka sekali seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Terus maju. Saya akan dukung kamu, Ayu, ya. Jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen, ya. Perjuangan seorang ibu itu dia bukan hanya semata-mata ya saya melahirkan, tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini, mempertahankan nama baik dia untuk kedepannya, bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia. Nanti mungkin lambat laun siapa namanya Bilqis itu kan besar, dia pasti bertanya, kalau sampai dia hanya diam saja, pasti dia bertanya, kok ibu saya tidak membela saya padahal dibully habis-habisan. Nah, kalau dia beraction sekarang, artinya itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya. Bukan cuma Ayu Tinting, tapi kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa. Artinya mereka kompak dalam menjaga nama baiknya. Oke, semangat terus Ayu. Saya dukung dan saya ada di belakang kamu. Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis, saya pasti bantu Anda. Ya, semangat. Bagaimana perkembangan laporan Ayu Tinting ke Polda Metro Jaya tentang kasusnya itu? Saya baru dapat
laporan nih bahwa ternyata Ayu Ting-Ting itu sekarang melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum, yaitu biasanya ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu dia tidak mau ada mediasi. Keren. Ini baru namanya pede gitu dong, gitu. Saya suka sekali seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Terus maju. Saya akan dukung kamu, Ayu, ya. Jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen, ya. Perjuangan seorang ibu itu dia bukan hanya semata-mata ya saya melahirkan, tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini, mempertahankan nama baik dia untuk kedepannya, bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia. Nanti mungkin lambat laun siapa namanya Bilqis itu kan besar, dia pasti bertanya, kalau sampai dia hanya diam saja, pasti dia bertanya, kok ibu saya tidak membela saya padahal dibully habis-habisan. Nah, kalau dia beraction sekarang, artinya itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya. Bukan cuma Ayu Ting-Ting, tapi kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa. Artinya mereka kompak dalam menjaga nama baiknya. Oke, semangat terus Ayu. Saya dukung dan saya ada di belakang kamu. Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis, saya pasti bantu Anda. Ya, semangat. Hai, bagaimana perkembangan laporan Ayu Ting-Ting ke Polda Metro Jaya tentang kasusnya itu? Saya baru dapat laporan nih bahwa ternyata Ayu Ting-Ting itu sekarang melakukan laporan masuk ke dalam pidana umum, yaitu biasanya ya setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu dia tidak mau ada mediasi. Keren. Ini baru namanya pede gitu dong, gitu. Saya suka sekali seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Terus maju. Saya akan dukung kamu, Ayu, ya. Jadi saya kasih tahu sedikit buat kalian semua para netizen, ya. Perjuangan seorang ibu itu dia bukan hanya semata-mata ya saya melahirkan, tapi bagaimana tumbuh kembangnya anaknya ini, mempertahankan nama baik dia untuk kedepannya, bagaimana menunjukkan rasa kepeduliannya dia. Nanti mungkin lambat laun siapa namanya Bilqis itu kan besar, dia pasti bertanya, kalau sampai dia hanya diam saja, pasti dia bertanya, kok ibu saya tidak membela saya padahal dibully habis-habisan. Nah, kalau dia beraction sekarang, artinya itu adalah satu nilai plus buat seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya. Bukan cuma Ayu Ting-Ting, tapi kedekatan dia terhadap orang tuanya juga luar biasa. Artinya mereka kompak dalam menjaga nama baiknya. Oke, semangat terus Ayu. Saya dukung dan saya ada di belakang kamu. Jika kamu memang membutuhkan hal psikologis, saya pasti bantu Anda. Ya, semangat.